Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Abdi di grup Tutunggulan Ipoh Haci Lembur Pakuan Sukadaya ngahaturkeun wilujeng sumping sasih Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Wilujeng ngajalankeun ibadah saum. Mugi urang sadaya dipaparin kasehatan sareng kakiatan kanggo ngalaksanakeunana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini teh teman-teman saya waktu SD, sekarang teh udah pada tua. Urang mah ngorak keneh. Nah, ini suka Tutunggulan. Nah, itu sok nyanyi itu Daisnya. Karan mana teh nya? Dais. Disebut mana kan teu naon kan? Oh, ieu teh sok nyanyi baheula mah lagu Sunda. Kantun dijuluk nu arum, putri wawangi nu seungit nyebar mekar. Menyebar mekar sa mencar. Ha sok kumaha? Hei buru. Ker SD sok dikitukeun teh nyanyi. Juluk nu arum. Kari wawangi nu sengit nyebar mencar sapa Sunda nyambuang sa Nusantara putri Sunda sari puspa wangi arum sengit manis ngadaling ding sari sekar nyurup nitis karena sukma istri Sunda. Nah, itu teh cerita Ibu Dewi Sartika, perempuan yang memiliki kualifikasi kemajuan tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar sebagai perempuan Sunda. Nah, mereka teh Tutunggulan. Dan hari ini dia lupa Tutunggulan. Tutunggulan teh poho munggahan teh kudu masak, teu boga duit. Beas mah boga da geus panen, duit mah teu boga ya kurang bere. Alhamdulillah. Oh, bere. Jadi hari ini kita munggahan, ini adalah perjalanan pertama lagi hidup saya setelah saya dulu tahun 90-an ya keluar dari kampung ini. Hari ini bisa munggahan bareng warga di sini, ya kan? Bisa menjalankan puasa di sini. Kalau saya mah ada puasa teu kudu ngaripukeun, teu kudu masak subuh-subuh. Urang mah aing mah tara saur, teu boga beasna. Nah, cukup minum air putih saja. Mereka hari ini mau Tutunggulan dan kita sudah melupakan beduk. Ternyata beduk tidak diharam-haramanku sudah mulai hilang di kampung-kampung geus eueuh nu ngabeduk. Beduk nu pangalusna di lemur aing lah lah kumaha geus. Tuh. Ieu teh nu pangleutikna can embek gedena. Tah ieu teh ka ditu kawina. Tuh, katingali banget susah hungkul. Pak RT, di hari ini Pak RT mau ngebedug. Nah, istrinya dan rombongan ini, Nyipo Haci. Kenapa Nyipo Haci? Karena mereka tiap hari ngurus pare, ngurus beas. Mudah-mudahan cek urang lembur mah, harga pare teh sakintal kudu 700 ribu. Karek seri, ayo 400 mah, riwe. Kita jangan pupuk. Ganti pupuk kimianya oleh pupuk organik. Tinu tai sapi, tai doma. Nu teu meunang mah tai urang, bau sia teh. Ayo kita mulai. Wow. Oh, aduh, Mang Mita ini jangan lupa. Mang Mita, teman saya. Tahu kan Mang Rusmita? Ngabedug. Wasiatan dina pepe
panen lagi salah satu kawasan yang dulu ini tidak telat ini memupuknya, apa namanya, bukan memupuk ya, karena memang sudah menggunakan sistem organik, tapi telat menanamnya. Saya hari ini akan mulai membuat perencanaan pertanian dari awal sampai akhir dengan sistem organik. Nah, ini masih belum optimal karena telat dalam menanam awal. Yang keduanya adalah problem keduanya itu pemeliharaannya. Jadi petak-petak sawahnya tidak bersih, banyak gulma sehingga tidak begitu optimal. Nah, nanti ke depan itu akan saya setting dari awal sampai ke panen. Aduh, alhamdulillah. Panen hari ini nih, Pak. Iya. Tiap hari gini, Pak, ya, Pak. Ya. Panen sudah tiap hari sekarang. Hampir tiap hari. Panennya hari hampir tiap hari. Jadi sebenarnya saya memberikan pesan, fungsi sawah itu bukan hanya fungsi produksi. Fungsi sawah itu bagi orang Sunda itu yang pertama adalah fungsi spiritual. Jadi membangun hubungan harmoni manusia dengan alam itu melalui padi. Makanya disebutnya nyipohaci karena sakral. Oh iya. Karena nilai-nilai sakral itu membangun sistem nilai yang melahirkan spiritualitas, ketenangan batin, toleran, kemudian di situ membangun spirit kebersamaan. Itulah budaya pertanian. Nah, ini orang lupa terhadap itu. Yang keduanya itu punya fungsi rekreatif. Jadi sawah itu, makanya saya mulai bikin tuh saung-saung. Saung-saung belum selesai. Ya, Pak, ya? Ya, nanti mau saya bikin. Kan di situ ada fungsi rekreatif. Artinya bahwa sawah itu tempat-tempat rekreatif. Orang bilang healing. Oh iya, sekarang dia. Makanya sekarang, orang ya. Bali itu kan menciptakan bebek tepi sawah. Oh iya. Dia mau hanya menggunakan ya? Sawah sepetak kecil aja. Itu menjadi nilai ekonomi tinggi kan. Nah, kemudian yang ketiga fungsi sporting, olahraga. Jadi saya setiap hari menggunakan pematang sawah sebagai sarana saya berolahraga. Jadi saya tidak perlu kayak orang gym gitu loh, di ruangan yang sempit, udaranya pakai AC. Lu sehatnya di mana? Nah, saya selalu berjalan kaki. 2 jam nih yang nemeninnya Pak Kades tuh, nemenin saya jalan kaki. Makanya tadi Pak Kades nanya, "Kenapa pakai baju olahraga?" Nanti saya jelasin, gitu loh. Jadi nah baru yang terakhir itu adalah fungsi ekologi, membangun sistem, karena di sawah itu adalah sumber protein hewani. Orang dapat belut di sawah, dapat ikan di sawah, mungkin kalau jumlah populasinya banyak dapat burung hayaman di sawah. Nah, karena jadi ekosistem lagi ya, Pak, ini organik itu belut-belut ya gitu sekarang tumbuh. Nah, tumbuh keong hitam mulai tumbuh lagi. Nah, kemudian yang berikutnya kan ada ekosistem. Bagi saya, sebenarnya ide organik itu karena saya kebingungan waktu itu membuang kotoran sapi. Saya kan punya ternak sapi di sini. Tahun berapa, Pak, itu ceritanya waktu mulai, wah, kotoran sapi susah. Ini dua tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu, kotoran sapi buangnya susah. Ya kan, bau kan? Betul, nah, betul, akhirnya, Pak. Ini buangnya kemana? Ketemulah sama Aswin. Tuh, ini nih. Sini Aswinnya. Ini Aswin nih. Aswin datang ke saya waktu itu, dia mungkin agak sedih karena punya pupuk organik gak ada yang beli. Nah, saya bilang kan, udah jangan jual pupuk ke saya karena organik itu gak boleh beli, Pak. Karena logika organik itu adalah logika petani itu hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi kalau organik beli, terus makna dari produksinya apa? Jadi organik itu gak boleh beli, harus menciptakan. Nah, ini lahirlah Aswin yang mungkin kalau orang bilang PPL. Nah, ini PPL yang dibayar oleh APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Deddy Mulyadi. Luar biasa. 2 tahun lalu, Pak, ya? Ya, 2 tahun lalu. Sekarang. Dan ini masih belum optimal. Yang bagus tuh yang kemarin. Ini belum optimal karena di sini kemarin ada sistem nyeblok. Jadi, dari mulai menanam sampai memanen oleh 1 orang. Nah, yang nyebloknya ini nggak yakin. Nggak yakin gimana, Pak? Bahwa dengan dipupuk organik, dan kotoran sapi itu akan berhasil. Sama dia nggak dibersihin karena merasa rugi. Nah, sehingga proses tidak optimal gulmanya masih banyak kemarin ya. Jadi saya turun ke sini melihat gulma masih tumbuh, baru saya tanganin.
Nah ini kurang optimal yang ini. Kalau yang kemarin di sana sangat optimal. Nanti ke depan lebih optimal lagi karena problem petani apa sih? Satu ya, pH-nya rendah. Kan tidak ada upaya mengembalikan itu. Ini pH sekarang kita mau urusin pH-nya dibenerin. Yang kedua adalah rutinitas. Jadi petani kita ini nanam 14 hari nanti dikasih pupuk Korea. Iya, biasanya gitu. Nah, setelah itu nanti disemprot pakai apa, Bra? Pestisida. Apa namanya? Abacil. Pakai Abacil. Nanti kalau ada penyakit semprot. Ya, nah, ya, jadi ya, rutinitas ya, itu. Ini mah limbah, Pak. Gitu ya, Pak. Hulunya kan sungai. Betul. Nah, setelah hulunya sungai, kemudian ikan. Betul. Ya kan? Kemudian ayam, sapi. Kalau kan mungkin kalau di daerah yang non muslim, babi gitu kan ya. Iya, iya. Kemudian turun ke sini ke sawah. Sawah itu terakhir loh. Karena dalam Tritang tuh di Buana Sunda ada tiga loh. Gunung Kudu Awian, Lengkob Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Sawah itu terakhir. Sawah itu penampung limbah produksi alami. Jadi memang awalnya sudah ekosistemnya. Ekosistem harus dibangun begitu. Nah, nanti kalau sudah bangun begitu, tata arsitektur saung-saung dibenerin, ya kan? Jalan-jalan dibenerin. Wisata, Pak. Lari. Coba sekarang saung-saung sawah, enggak ada yang menghargain. Pasti saung sawah itu dipasangnya pakai spanduk. Oh iya. Itu yang periode kemarin ada foto saya. Nah sekarang saya pasang foto lagi mau pemilu. Pasang lagi spanduknya. Alhamdulillah masih. Tapi mungkin memulainya pertama nggak mudah ya, Pak. Loh diledek, Pak. Emang kelas bapak sekalipun diledek. Iya, nggak percaya. Ngomongnya sawah tuh digemuk. Paeh atuh. Waduh. Diledek. Teh di sana tuh tadi sudah punya, kita sudah bikin penangkaran sendiri. Nanti generasi yang keempat baru bisa ditanam. Nah itu penangkarannya, itu bibitnya lokal di sini. Yang namanya lembur. Lembur pakuan. Jadi nanti ada bibit padi lembur pakuan dan kemudian itu sudah percobaan kemarin, itu satu rumputnya sudah 50. 50. Ya kan udah bagus. Terus kemudian satu batang padinya sudah kuat 800. Artinya nanti ada kelipatan. 8-9 ton per hektar bahkan 10. Potensinya setelah tanahnya dibenerin. Jadi anggota DPR kan bisanya mengkritik. Buat ya kan? Saya kalau hanya mengkritik nggak bisa ngasih contoh, malu ngomongnya. Jadi saya nanti mengkritik Menteri Pertanian tempo aing. Ya, karena udah mulai ya, luar biasa. Ini awalnya mulainya dari berapa luasan dulu, Pak? Kita langsung pertama hanya berapa ya? 1 hektar, Pak. 1 hektar. Sekarang sudah 6. Sudah 6. Nanti tahun depan musim tanam sekarang sekitar 20 ya. Dengan warga. Jadi makin banyak yang tertarik ya. Makin. Oh, benernya halus. Nu urang mah cenah kamari obatna lobahan menang 3 karung 100 bata gitu ngomongnya. Karena kan yang benih-benih yang pertanian biasa ini problemnya adalah jadi di 10% dari padinya itu kosong. Karena mungkin benihnya, tanahnya serangan hama. Nah sementara pas berubah ke organik gimana, Pak? Ngisi. Hampir 90% ngisi, Pak Rohya, kemarin. Ngisi semua 100%. 100% ngisi. Jadi punuknya itu ada isinya. Ada isinya. Biasanya kan 5-10 itu hapa. Nggak ada nggak ngisi. Hapa itu hampa. Hampa. Kosong. Dia ada tapi seperti tiada. Waduh. Beda dengan dia tidak ada tapi seperti ada. Itu mah Pak Lurah. B. Ya. Mang Yaman. Beres. Ini pas perdana kan dari yang non organik gitu, Pak. Organik ya. Ada tantangan gitu, Pak. Awalnya itu masa kritis, masa beratnya itu kapan? Masa ya? Beratnya pada waktu pertumbuhan awal ya. Ketika nanam kan 14 hari biasa dikasih pupuk, nyenghap. Betul. Nah, itu kan kalau organik kan mereka tetet. Lambat. Nah, itu ejekan mulai muncul tuh. Makan. Apalagi pas awal-awal paeh tas gedeng deui parena. Nah, gitu loh. Tapi begitu muncul. Nah, itu ya memang mencemaskan. Itu saya juga ke dia. Nih ke dia nih. Ke apa namanya? Ke apa, saya bilang ke profesor. Profesor, saya bilang eta pare sia gede mau gede, Pak. Kondisi 2 tahun lalu cerita ini. Nah, ini cuma waktu itu dia kelemahan dia tidak bisa menggerakkan yang garap.
karena garapna wah moal panen aing karugi-rugi. Oh. Gitu. Nanti kalau sekarang sih orang seneng udah mulai oh iya mau. Perdana berapa ton Pak kalau dikonversi rata-rata? Sama di sini kan hasilnya 4 ton. Sama rata-rata bisa mengimbangin karena perdana pun sudah 4. Sudah saya hitung kemarin. Karena saya hitung gini, di sini kebiasaannya misalkan per 100 bata itu 1 kintal. 100 bata itu 1400 meter. 1400 meter. Ya. Nah, jadi 1 kintal urea kan 46%, berarti 46 kg nitrogen. Saya imbangin nitrogennya diganti dengan pupuk kandang. Oh, gitu. Berapa banyak? 2,3 ton. Per hektar. Enggak, per 100 bata, per 1600. Karena ngimbangin kebiasaan di sini supaya hasilnya sama gitu. Tapi kekejar itu. Kekejar. Perdana pun udah kekejar. Kekejar. Sebenarnya orang nggak percaya. Saya juga termasuk nggak percaya waktu awal. Bisa nggak dirubah? Ternyata bisa. Nah, yang paling utama kan kita hari ini sudah saya misalnya di rumah tangga ya, itu sudah sangat happy ya. Happy misalnya ada tulang kambing, saya kumpulin. Ya, saya setiap hari makan pisang kan, kemudian kulit pisangnya dikumpulin. Setiap hari saya memakan telur, kulit telurnya dikumpulin. Ada sisa nasi dikumpulin. Karena kata dia pupuk yang terbaik itu nasi. Hmm, balik lagi dari padi ke padi. Iya itu. Jadi itu yang ya jadi yang paling utama itu bayangin kalau kita nggak bicara produksi padi ya. Kalau bicara logika produksi padi bisa menggunakan kimiawi. Kalau bicara produksi. Betul. Produksi tok ya. Tok. Hmm. Tapi kalau kita bicara bahwa ada uang yang kita selamatkan, uang truk ngangkut sampah, uang bikin TPA, uang BBM. Oli biaya operasional tunjangan pejabat yang ngurus sampah dan sampahnya dikembalikan kembali pada petani menjadi sumber pupuk selesai Pak. Dari mulai tingkat RT di sekolah di ini kan kemudian yang plastik kan sudah ada pabrik nih sekarang di Kerawang pengelolaan biji betul, plastik betul. Ini negeri ini selesai Pak. Sebetulnya tinggal dijalankan sistemnya dan gitu, sistemnya Pak. Yang paling utama adalah pendidikan ini yang saya mengkritik pendidikan. Bayangin, saya udah kritik kemarin ke orang tuanya. Di area sawah ini sudah nggak terdapat anak sekolah ke sawah. Regenerasi juga jadi problem, Pak. Kenapa? Karena pendidikan kita menara gading. Coba begini, ini kan kita belajar gini kan fermentase. Itu kan belajar biologi. Betul, betul. Guru biologi di sekolah, guru IPA-nya itu, sekarang ngajarnya di sawah. Lebih real ya, Pak. Jadi anak-anak itu pelajaran biologinya satu aja nggak usah banyak-banyak. Ngelola dari limbah. Rumah tangga, rumah domestik, kemudian limbah peternakan dikelola menjadi pupuk. Anak yang sudah bisa memproduksi itu, kemudian dikasih nilai 9. Iya, itu prakteknya bener-bener ya. Iya kan, nanti digeser lagi. Seorang berhak naik kelas kalau sudah bisa mengelola pupuk itu dalam tanaman padi, bikinlah perkelompok sekolahnya. Satu anak itu misalnya 1400 meter itu dikelola oleh 5 orang anak. Laki-laki perempuan. Perempuannya nandur, laki-lakinya ngurus. Itu gurunya enggak usah di kelas lagi, datang ke sini tiap hari, melihat perkembangan anak-anak tiap hari ke sawah membuat penelitian. Menulisnya, itu menulis itu, enggak lagi menulis papan tulis berdasarkan buku. Padi saya hari ini sudah tumbuh menjadi 30 batang. Dari 30 batang itu melahirkan 400 butir per batang. Berarti jumlah padi saya dalam setiap rumput adalah 400 kali 30. Semuanya dapat ya. Ya kan? 12.000 matematikanya masuk, Pak. Biologinya masuk. Biologinya masuk. Kimianya masuk. Fisikanya masuk. Iya. Kemudian ilmu sosialnya masuk berkelompoknya, PPK-nya, agamanya masuk. Iya sih, karena justru hal yang seperti itu realnya ya. Real. Pak. Terus kita ngapain dari dulu belajar biologi tentang teori rambut panjang dikawinin sama rambut keriting maka yang dominan rambut panjang. Warna merah dikali warna putih yang dominan warna merah seingat saya biologi. Betul, terus betul. Arti semua itu apa? Iya. Kalau di sini orang ngerti. Oh iya. Karena kan Pak, udah ini makin banyak, kedepannya rencananya gimana Pak ini untuk pengolahan organik ini Pak? Saya kedepannya adalah, ini organik harus berkembang. Karena organik itu adalah penyelamatan lingkungan dan penyelamatan kesehatan manusia. Kan tahu nggak kenapa diabetes tumbuh kuat sekarang? Orang nyalahin beras, yang salah bukan beras, tata kelola. Coba bayangin, di kampung nggak ada lagi budaya masak nasi. Menggunakan satu dandang,
dua asupan, tiga di akal, ya kan digigihan, makin gak dimasukin tahu, Pak, ke gitu. Mesin listrik, direndam, udaranya nggak keluar, airnya nggak keluar. Kasihin sama anak-anak dia, itu problem loh. Instan, instan. Nah, padahal di kita ini kayu bakar banyak. Apa yang terjadi, orang desa hutangnya banyak. Bang Emok merajalela. Iya, iya, iya. Gimana nggak Bang Emok? Anaknya perlu kuota BBM. Iya, sekarang makin kemudian perlu jajan. Ibunya sama. Terus penghasilnya segitu-gitu juga. Akhirnya apa? Depresi. Akibat depresi apa? Punten ya. Mereka mencari guru spiritual. Guru spiritualnya salah. Bisa tertipu, bisa berpikir tentang kehidupannya menjadi salah. Kerjanya betul, nyalahin betul, orang lain. Betul, betul. Wah, saya bakar 100. Oh, musri. Jadi ke depan itu bisa jadi, Pak. Saung ini jadi rumah makan, saung ini jadi rumah makan, jadi rumah makan. Kita bikin polanya misalnya ketika musim tanam, orang makan di sawah. Nama kegiatannya nyawa, nyatu di sawah. Wah. Iya, iya. Kalau dari sisi produksi kan sama dengan kimia. Betul, betul. Tetapi sesungguhnya dia lebih dari kimia. Harganya. Oh, satu okay, kan bahwa kita enggak dipotong pupuk kimia. Betul. Justru betul, kita betul. Sebentar lagi nanti bulan Rayagung, musim kurban, panen sapi. Oh iya. Yeah, panen yeah, saya. Yeah, yeah, yeah. Yang kedua, kemudian 3 bulan sekali saya panen ikan. Panen ada saya. Ada ikan juga, Pak, di sini. Ada panen saya. Terus kemudian nah itu. Nah, kemudian yang kedua sudah dikurangi biayanya dari pembelian pupuk. Kimia tadi. Kimia. Pembelian obat-obat kimia. Nah, iya, ya yang ketiganya berarti dalam jangka panjang juga akan semakin mengurangi biaya produksi. Karena semakin kita hindari kimia, maka semakin sehat tanaman kita ke depan. Pestisida juga nggak ada di sini. Nggak ada lagi. Dan di sini sudah mulai banyak burung. Kalau malam-malam ada burung, ada hantu. Nah, di sini burung dan hantunya bersama. Gitu kan? Ekosistemnya kembali ya. Iya, iya. Tapi kalau memang saya termasuk kategori jelema burung di sini. Ya sekarang sudah sama burung jadi gitu kan. Burung teh apa? Merubah kimia ke organik kan jelema burung itu. Betul, tidak lazim. Tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena kita, saya bilang sudah asing di sawah kita sendiri. Kita sudah asing di sawah kita sendiri. Barang organik dianggap asing, padahal yang asing itu Anda. Sudah terlalu lama pikirannya masuk dalam pikiran kimiawi, alam bawah sadarnya sudah menyadari. Dan nafsunya tinggi kan? Begitu padinya tidak hijau, hajar, kurang hijau, hajar, kurang hijau, hajar. Dia sudah tidak orang petani itu, Pak. Ketika proses produksi, nggak berpikir untung rugi. Nggak dihitung kok. Mana ada petani punya catatan keuangan? Nggak ada. Jadi dia itu nanam, nah bahagianya dipanen. Jadi kenapa petani Indonesia sampai sekarang tenang, tidak pernah protes? Karena terhitungan, beda jeung tukang dagang. Karena terhitungan terpusing, Pak, karena nggak ada catatannya. Jadi hidup ini agar tidak pusing, jangan pernah mencatat pengeluaran. Dan jangan pernah mencatat hutang, ameh pohok. BNN-nya, BNN teh istrina Mang Yaman teh jeger kampung, baheula mah. Tadi enakan Mang Yaman teh ngarana jadi naon be? Pak Erik, kenapa Mang Yaman disebut Pak Erik? Oh bungsu namanya Erik, anak ibu teh berapa? Tiga. Tiga. Nehiji saha? Koko. Koko, si Koko di mana enak? Jadi. Menu kedua? Neng Yayan. Mang? Neng Yayan. Neng Yayan. Neng Yaya anu katilu. Erik. Erik Japarudin. Erik Japarudin. Nah, anu katilu. Ibi ditinggalkeun ku Mang Erik nya sabaraha? 12 teu kawin deui. Mang Erik teh eta nya terakhir teh ngenal minuman nya. Sok mabok wae Mang Erik teh. Dulu mengenal minuman akhirnya seru mabok terus. Dulu itu saya waktu SD itu aya Tangkal Tanjung di sana tuh. Saya bilang leuweung handeuleum namanya. Tak eta teh tempat tapana Pak Erik karena saya itu favorit sama Pak Erik tuh. Pak Erik tuh lamun ngigel-ngigel silat. Pokoknya sieun ku Pak Erik teh. Jeger. Nah, tuh lihat tuh tangan saya nih. Jadi jangan disangka saya tidak ahli. Nah. Oh.
Fahri, karena dulu saya waktu SD tukang ngawasi. Beres.